Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini sedang melakukan pemupukan yang kedua tanaman bawang merah di usia 20 HST. Apa saja pupuk yang saya gunakan? Langsung saja kita sepil. Oke, bolo. Ini dia pupuk yang saya gunakan, hanya menggunakan Posca Plus 1515. Saya mix dengan Mutiara Pak Tani. Saya tambah dengan asam humat. Oke, langsung saja ke pemupukannya. Ye, semangat ye. Piye? Anjay mah nyanyi. Ayo. Beginilah cara pemupukan bawang merah. Iwir. Sing penting roto, tandurannya lemu, per kilo 50.000. Anjay. Jangan nih. Soteng. Ini sudah pemupukan yang kedua. Pemupukan pertama langsung cek saja di YouTube Calon Petani 99. Sebelum melakukan pemupukan, seperti biasa kita lakukan pembuatan deck. Fungsi utama dari deck adalah agar saat dipupuk lalu disiram, pupuk tidak menggelender dan jatuh ke dalam got. Ini dia penampakannya. Bawang merah usia 20 HST kurang lebih sudah satu jengkal. Ya, terbilang cukup bagus. Tidak jelek-jelek amat. Ini terkena serangan ulat, tapi alhamdulillah masih bisa diatasi ya, teman-teman. Yang penting rutin penyemprotan. Obat ular di mix, jangan itu-itu saja agar piye yo, ular tidak kebal dari obat tersebut. Oke, simak terus videonya, jangan di skip-skip. Kita cek di sebelah sana, ikuti pemupukannya kakak saya itu. Oke, ini dia yang sudah dipupuk. Alhamdulillah ya, cukup merata tanaman. Wih, ini musim hujan bolo anyaan, serangan ular, semoga mandek. Iwir dadi gari disiram. Ini dia penampakan bawang merah yang sudah disiram ya, teman-teman. Pupuknya sudah mulai kempiar atau mubyur. Fungsi dari penyiraman setelah pemupukan adalah salah satunya untuk menghindari daun bawang merah yang terkena pupuk saat ditaburkan, yang menempel itu bisa mengakibatkan kobong. Nah, maka dari itu dilakukan penyiraman. Fungsi dari penyiraman ada juga, yaitu untuk mempercepat apa itu pupuknya larut agar cepat diresap oleh tanaman bawang merah tersebut. Beginilah penampakannya, kita shoot dari atas. Ini tanaman bawang merah usia 20 HST masuk. Cukup mudah bola pemupukan bawang merah, cukup iwir dadi. Lahan di Desa Cepoko, Kecamatan Ngerampe, Kabupaten Ngawi. Wis ketak wapi mening disoting. Ini bawang merah lahan A akan saya bandingkan dengan lahan B yang baru tanam kemarin. Bisa jadi pertimbangan nanti, bagus yang saat musim kemarau atau saat yang musim penghujan.
Jangan lupa dukung channel Calon Petani 99 dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke. Cukup sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya.